memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94, komunitas Mbah Gue Sejagat atau MGS menggelar silaturahim 2.0 di Padepokan Persinas Asat Jakarta pada Minggu 30 Oktober 2022. Ketua Umum MGS Ali Mursito mengatakan, MGS terbentuk pada 10 Februari 2018 di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Menurutnya, tujuan dibentuknya komunitas itu untuk mewadahi warga LDI yang hobi bersepeda. Karena tahu sendiri kalau komunitas kan kalau kita itu tidak satu rombongan atau satu pelapon, kita kadang-kadang kurang maksimal. Makanya di MGS ini kita punya pelapon bahwa apapun sepedamu yang penting gue, niatnya untuk jaga kesehatan agar ibadah lancar. Ia menjelaskan saat ini komunitas MGS berada di 26 kota dan kabupaten se-Indonesia. Bahkan sudah ada perwakilan dari Australia dan Jepang. Sementara itu, Ketua Pelaksana Wiwit mengatakan, meski dengan persiapan yang kurang dari 30 hari, antusias peserta sangat tinggi. Terbukti dari 500 peserta yang ditargetkan, total peserta yang hadir mencapai 647 orang. Pria yang akrab disambang Mbah Wiwit itu menambahkan, acara ini bertujuan untuk silaturahim antar goeser MGS dari berbagai daerah. Antara lain Jabodetabek dan peserta terjauhnya berasal dari daerah Brebes. Bahwasanya dengan goes ini ya, apapun sepedanya yang penting kita goes. Jadi tadi selalu diingatkan kepada teman-teman saudara-saudara kita di MGS adalah sehat awak. Jadi goes ini bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan untuk pamer-pameran, tapi mencari sehat. Karena apa? Sehat awak ndadekno ngibadahi lancar. Nah ini. Jadi untuk menjaga stamina kita. Salah satu peserta terjauh Korwil MGS Brebes Rosito mengatakan, ia beserta 15 temannya bersepeda sejak Sabtu 29 Oktober 2022. Dimulai dari jam 4 sore, rombongan mencapai titik pertemuan di Jakarta pada malam hari. Hari kemarin mas, ya, jam 4 sore sampai Jatiwaringin Pondogede jam 10 malam. Kami nginep di Jatiwaringin, kemudian pagi jam 6 saya keliling muter ke Taman Mini, kemudian sampai ke sini. Kebetulan yang ikut ke sini 15 orang. Diharapkan kedepannya kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin tahunan, tidak hanya sekedar silaturahim antar sesama goeser, tapi juga diadakan kegiatan bakti sosial seperti donor darah. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan telah menonton.